Halo semua, welcome back to YouTube channel, tentunya di Vicky Tutorial. Di sini saya akan coba kasih tutorial teman-temannya. Tutorial bagaimana cara cek transaksi atau riwayat transaksi di aplikasi Binance. Nah, di sini teman-teman semua yang baru saja terjun ke aplikasi Binance mungkin agak kesusahan guys ya untuk melihat riwayat transaksi di Binance ini. Jadi untuk teman-teman semua simak terus tutorial ini karena ini transaksinya itu memang agak lumayan tersembunyi guys ya, agak susah kita lihat di aplikasi Binance. Dan langsung aja kita buka aplikasi Binance-nya teman-teman ya. Oke, di sini untuk aplikasi Binance pertama kali kita buka seperti ini teman-teman ya. Nah, untuk melihat transaksinya teman-teman ya, kita bisa ke bagian dompet teman-teman ya. Kita klik saja. Setelah kita ke bagian dompet ini teman-teman, kita ke bagian yang spot teman-teman. Contohnya di sini ada yang tulisan spot ini. Nah, teman-teman bisa lihat di pojok sebelah kanan ini ya teman-teman ya. Itu terlihat kecil teman-teman. Teman-teman bisa langsung saja klik ini. Nah, di sini akan terpaparkan riwayat transaksinya teman-teman ya. Ini store teman-teman ya. Dan kita bisa lihat riwayat transaksi lain seperti penarikan, beli, jual, convert, dan trading. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Klik saja contohnya penarikan. Nah, di sini belum ada riwayat sama sekali karena saya belum melakukan penarikan. Kita pilih beli juga, belum ada riwayat. Jual juga, belum ada riwayat guys. Dan convert, saya banyak riwayat di convert teman-teman ya. Nah, begitu teman-teman, cukup simple sebenarnya. Dan step yang kedua, di bagian pendanaan, teman-teman juga sama ya. Di pojok sebelah kanannya itu ada ya teman-teman ya. Ini memang kecil dan agak susah untuk kita lihat teman-teman. Jadi memungkinkan untuk pengguna Binance itu kesusahan melihat riwayat transaksinya. Nah, semoga tutorial ini bermanfaat. Dan jangan lupa klik tombol like dan subscribe guys.